di bawah seliaan masing-masing. Okay? Tolong dengar arahan dan selepas itu kita akan membuat sesi lawatan di Bukit Pak. Okay? Boleh faham tak? Faham! Okay, baik. Cikgu nak naik dah panjang. Jadi yang Wafi, Aiden, Dawi, Danish, tolong bawa makanan. Okay? Boleh? Baik, yang lain dah boleh bergerak menuju ke tempat makan di sana. Jadi dia dah sering buat dulu. Habiskan dua lagi. Bagi adik, bagi yang letak tangan depan sikit, depan sikit adik, adik depan sikit, depan sikit adik, depan dia tak sampai. Kanan awak ni adalah burung unta kita, nama dia T-Rex. Depan-depan sini. Orang kamu kat situ.
Jangan dekat-dekat, jauh sikit. Jauh sikit. Okey,
Eh, awak kena bagi tegak. Jangan bagi macam tu. Kena masuk mulut sampai habis. Macam tu. Macam ni, macam ni. Macam ni, ha. Pegang, pegang ni. Lama dia. Lama dia. Pergi ke mana? Ni, lama dia. Dia, pegang. Pegang. Pegang, 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 pegang. Pegang atas, atas. Ha, dia nak minum macam tu. Ha. Saya boleh pegang lah. Apa bawah sikit, tak dapat. Eh, ambil plastik tu. Eh, ambil plastik tu. Kaki, kaki. Wih, you stop it.
Supaya dia tak boleh bergerak ke mana-mana lah. Ayuh, ayuh, ayuh. Oh, kena makan hari-hari. Ya, macam awak nak. Awak kena makan tak hari-hari? Kalau tak, nanti kita tahu. Kalau macam kambing, kambing pun kena makan hari-hari. Sebab kambing menghasilkan susu. Okey, jadi pertama sekali. First step, kita akan bersihkan puting dia, puting susu dia. Kita akan bersihkan dulu supaya tak ada serangga ke, tak ada lalat dan juga tak ada kotoran lain lah. Jadi kita akan bersihkan dulu puting dia. Okey, seterusnya kita akan check juga, kita akan periksa susu dia sebelum kita perah. Kita nak tengok adakah susu dia okey ataupun tak, ada luka, ada darah ataupun tidak. Kita kata kalau ada darah, maksudnya susu dia kita tak boleh ambil lah. Consider sebagai kambing tu sakit. Jadi kalau okey, kita boleh proceed. Okey, kemudian kita akan pump menggunakan mesin pengepam susu ni. Okay. Untuk pengetahuan semua, seekor kambing boleh menghasilkan susu sebanyak 1.5 liter hingga 2 liter sehari. Banyak tak? So kalau kat sini kita akan ambil setengah pada waktu. Jalan dalam barisan. Barisan pusing, pusing. Jangan pijak rumput, saya je boleh. Saya je boleh. Awak kena ingat, saya je boleh pijak. Awak tak boleh pijak. Bye.
sampai, sampai. Boleh je. Okey, senyum. Senyum sini semua. Satu.